Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat PLC? Hari ini edisi ruwet ya. Ini saya mau praktekin CC-Link hanya untuk dokumentasi karena program logikanya cukup banyak pakai buffer memori. Jadi kalau dijelaskan lumayan rumit. Jadi ini saya pakai CC-Link efek 2N16 CCL, PLC-nya efek 3U. Ini terhubung dengan remote IO ya, modul jarak jauh. Ini CC-Link-nya ini untuk input, yang satu lagi output ya. Jadi untuk cara installnya aja ini saya jelaskan di sini. Untuk CC-Link-nya dikasih power 24 ya, terserah itu mau internal atau eksternal. Terus ini ada kabel 4. Nah, ini yang dihubungkan ke remote IO tadi. Itu dikopel aja. Yang penting kabelnya sama terhubungnya, sesuai dengan terminal. Terus ini ada station. Kalau yang CC-Link-nya stasiunnya harus nol ya. Jadi tidak usah disetting. Modenya dibuat ke baud-nya 2. Baud-nya 2 itu sama dengan 2,5 Mbps. Remote modulnya juga sama, harus botolnya di setting 2 ya. Nah, terus stasiunnya dibuat ya, stasiun pertama stasiun 1, kita on switchnya 1 di switchnya. Yang remote modulnya juga dibuat switchnya 2, stasiun 2. Jadi harus berurutan dan baud rate-nya harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa baca error ya. Jadi intinya itu masing-masing remote ini, kalau yang model CC-Link CCL ini pakai M-code ya. Jadi dia ada buffer memory di buat dulu fungsi logikanya. Ini jadi kontak M, begitu juga dengan ini. Jadi kontak M, outputnya M juga, tergantung kita buatnya ya. Sebenarnya sih di manual booknya Mitsubishi ada, dia untuk efek 2N strip 16 CCL itu di situ ada. Untuk mau pasang remote modulnya bisa. Kalau saya tidak memasang analog digital karena tidak punya perangkatnya. Ini hanya input output, jaraknya bisa 1 kilo dengan ini. Jadi kalau butuh komunikasi 1 kilo masih bisa diandalkan dengan motor besar untuk baud rate-nya. Ini contoh, ini saya on semua untuk remote outputnya. Ini on-nya dari PLC ini ya. Jadi kalau PLC ini tag 0-nya di on, itu akan menghidupkan M200 ya. Jadi G0 ini jadi M200, M201, 202, 203 dan seterusnya. Itu dibuatnya pakai program logika buffer memory. Sama ini juga, ini walaupun simbolnya X tapi rekayasanya bentuknya M ya. Ya itu saja untuk sekedar info untuk CC-Link, karena lumayan tadernya, lumayan banyak, jadi harus lihat manual book ya. Seperti ini contoh tadernya. Jadi ini kalau mau download ini manual booknya, halamannya 149 sampai 152. Saya sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Ya, terima kasih sekian.